Oke, kita balik lagi di Tangsel Kuliner. Sekarang kita ada di Lodia Kopi. Kita bakal ngopi-ngopi cantik di sini. Dan di suasana yang menuju senja ini kayaknya ngopi emang tepat banget. Penikmat senja ya kan? Oke, jadi kita langsung aja ngopi di dalam. Ngopi. Ada ownernya. Halo sore. Halo sore. Apa kabar mas? Kopi susu Lodia Kopi ya? Lodia Kopi, kalau mau yang anaknya itu gue rekomen Cafe Latte. Cafe Latte? Oke. Cakep. Saya Cafe Latte. Cafe Latte, mbaknya? Apa lagi? Yang gak terlalu kopi banget sih. Es kopi susu. Oh ya, kopi susu, yaudah deh itu boleh. Oke. Oke, kita tunggu ya. Balik lagi bersama Tangsel Kuliner. Yep. Di sini Mimin N dan Mimin A. Oke, kita sekarang lagi ngopi di Lodia Kopi. Bareng ownernya nih, Mas Yoga. Mas Yoga, boleh tahu nggak Lodia Kopi itu maksudnya apa? Arti dari Lodia Kopi. Arti namanya. Lodia Kopi itu artinya adalah ya nggak ada lo, nggak ada dia, kita ngopi. Lo ada lo, nggak ada dia, kita ngopi. Oh iya, Mas Yoga, nih menarik banget ya menurut aku, berarti ini kan stainless, sedotan stainless. Iya, betul. Berarti Lodia Kopi ini mendukung adanya campaign kurangi sampah plastik. Betul banget. Oh, gitu. Ya paling nggak itu kontribusi Lodia Kopi lah satu gitu. Iya, walaupun ini kafe masih plastik ya, tapi tetap usaha mengurangi sampah plastik dengan tidak menyediakan sedotan plastik. Betul. Oke. Ini menarik sih Lodia Kopi, jadi patut banget dicontoh sama ya mungkin minuman-minuman lain, nggak kopi juga sih. Semua minuman menggunakan sedotan yang bukan plastik. Betul banget. Cobain ya? Iya ya sih, lebih ngerti. Gurih ya? Cobain. Cocok. Cocok. Dan yang ingin tahu langsung aja datang ke Lodia Kopi di Jalan Benda Barat 8 Blok D 13 nomor 17 depan Balai Warga RW 07. Dan buat kalian semua yang ingin kopi dengan suasana rumahan dengan nyaman, bisa datang ke Lodia Kopi, karena bagaimanapun juga kita adalah manusia yang butuh mendengarkan, berbicara, dan mengenal satu sama lain.